Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Rudi Prakanto selaku Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo atau yang mewakili. Yang terhormat kepada Ibu Fikri Retno Nugrahini selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pengasih. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Komite Sekolah SMA Negeri 1 Pengasih. Yang terhormat kepada seluruh jajaran Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pengasih yang selalu ikhlas dalam mendidik kami hingga sampai saat ini. Dan yang terhormat kepada wisudawan wisudawati tahun pelajaran 2021-2022 SMA Negeri 1 Pengasih. Dan serta yang terhormat kepada Bapak Ibu Wali Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pengasih. Alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita buka bersama acara pada hari ini. Yang mohon berkenan acara kami buka dengan membaca kalimat basmalah. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. SMA Negeri 1 Pengasih, Ibu Dr. Anda Fikri Retna Nugrahini MED. Yang terhormat Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubag TU Bapak Suyanto, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pencapaian-pencapaian yang telah kita raih. Yang kedua, yaitu sebagai ajang silaturahmi antar siswa dan seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, sebagai prosesi pelepasan siswa kelas 12 jalan-jalan bersama teman, tiba-tiba ketemu mantan. Semoga sukses di masa depan. Doa kami menyertai kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Kepala SMA Negeri 1 Pengasih nomor 421.3/419 tentang pengumuman kelulusan siswa SMA Negeri 1 Pengasih tahun pelajaran 2021-2022. Kepala SMA Negeri 1 Pengasih Kulon Progo menimbang agar pelaksanaan pengumuman kelulusan siswa SMA Negeri 1 Pengasih tahun pelajaran 2021-2022 dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Adura Heru Isnanda sampai dengan kelas 12 IPS 2. Yang terakhir adalah Yidan Jihad Muhammad dengan jumlah total 216 siswa dinyatakan lulus 100%. Lampiran 2, daftar lulusan terbaik tahun pelajaran 2021-2022. Peminatan MIPA juara 1 Lutfi
Ainunoh Rohmah, kelas 12 IPA 1 dengan jumlah nilai 1304. Kedua, juara 2 Diah Ayu Alia Ramadhani 12 IPA 4 dengan total nilai 1300. Juara 3 Siti Mufidah 12 IPA 4 dengan jumlah nilai total 1296. Kasih lagi bagi kalian pasti. Juara 1 Aryani Puspita Sari 12 IPA 1 total nilai 1351. Juara 2 kembarannya Aryani Aryana Puspita Sari 12 IPA 1 total nilai 1346. Dan juara 3 Reta Ika Yogianti 12 IPA 1 dengan total nilai 1297. Kamera, lihat kamera. Urutan kedua, Diah Ayu Alia Ramadhani, kelas 12 IPA 4 dengan jumlah nilai 1297. Berdiri. Sudawati terbaik pertama kelompok peminatan MIPA, Ananda Lutfi Ainur Rohmah, kelas 12 MIPA 1. Lihat kamera. Kamera.